ada menu makan lagi ya bisa dibawa ke siapkan kreseknya biar masih ada saya tahu. Nah jadi intinya buat bapak-bapak kita berikan kesempatan tapi tidak pakai banyak, mungkin satu orang sekitar 1 menit 2 menit. Next action setelah ini apa? Saya gini, kami dari Mesir Solihin akan menyiapkan 3 anak. Udah terbayang, aku udah kasih namanya sama teman. Nanti kalau 1 orang 100.000, kami dari Mesir Solihin akan ngasih 1 juta. Tuh, dari Masjid Fata, saya akan kirim bisa 2 orang. Nah, ini kami cuma bisa kasih 300.000. Jadi artinya, jangan udah ngirim, oh, saya ada 4 ya, bayar 2 aja. Nah, jangan begitu, ya. Kan pakai uang kas masjid. Tapi ini gojekan aja. Saya pikir, baru dari Pak Yusuf. Maksudnya nggak usah disebut namanya, biar nanti disebut sini. Maksudnya kalau Pak Yusuf disebut nggak apa-apa. Kita tetap ingin agar ini bagian, karena kan begini, yang begini kan pengalaman kita kemarin. Datangin satu-satu di omong-omong, jadi karena disebut namanya dipengaruhi. Kamu ngapain? Ini kayak di import. Udah ya udah biar nanti garansi saja nama-nama ini nanti Pak Yusuf yang akan jadi biar jadi masing-masing tuan-tuan ini yang memprospek calon-calonnya udah jadi kita nggak usah ikut-ikutan tinggal nanti kita dikasih kode misalnya Pak Yusuf ini anak sudah oke yang paling hanya teknis datang ke sini akan kita cek nanti gini jangan terlanjur datangnya gitu jadi jangan nanya kamu mau ikut lagi nggak jangan gitu orang diselesaikan sudah diprospek oleh Pak Yusuf lalu kita masih nanya ikut lagi atau tidak nanti gimana sih tugas kita hanya mengcross check atau mendesakkan jangan terlambat ya Mas kita tunggu ya Mas pembukaannya sekarang langsung saja nih kertas-kertas sudah bisa diisi atau buat dibuatkan nih dorong pemuda ya dorong yang akan datang di masjid dari Masjid Al-Fatah ada 1, 2, 3 tuh kita nggak minta semua nomor, tapi 1-2 nomor ada supaya untuk bagian kota person. Nah dengan begini itu ketawa nih, insya Allah 3 ya Pak Subhanallah. Ya udah, kalau gitu ya kan, tulis aja sekarang masing-masing kita kasih. Kalau masih kertas kalau yang iya. Atau masih di sini aja. Kertas-kertas aja. Kertas yang notebooknya masing-masing. Ya. Ayo mulai dipikirkan. Jadi jangan sekolah belum bisa, nggak apa-apa, tapi jangan ada batasan for. Kalau tadi umurnya 15 sampai 40. Sampai 40. Ya, sampai 40-an. Oh, boleh. Oh, ini maaf saya sebenarnya ya, nanti di saya maksud. Satu. Oh, ya. Ini aja resmi. Jadi kan diulang lagi aja biar sama kertas ya. Biar silakan. Ya agak cepat ya. Kalau udah terbayang. Ya. Minimal 1-1 dah kalau gampang nih. Kita kan juga usahanya Pak Nedia. Bapak di sini jawab dulu lembaran itu. Jawab. Terus misalnya yang bawah di sini. Nah ini evaluasi nih. Makannya kurang enak. Makannya kurang banyak. Lagi materinya kurang berbobot, AC-nya kurang panas, kurang dingin. Terus apa nih? Ini mesin pengurus mesinnya nggak ada yang perempuan ya? Ada harusnya. itu mah laskar Umar Uqah ini. Laskar Bu Nur Hidayat atau Mbak Bu ini Bu ibunya Irfan ya? Istri. Maksudnya subhanallah, standby betul lah, nama gue. Tolong nanti dikasih nama ya, untuk yang formnya ini, untuk kertasnya ini yang baik. Biar kita bisa konfirmasi, dikasih nama, dikasih nomor, dihubungi. Salah Pak, di kantor kecamatan. Oh iya, tanya.
Tentang